Mari kita perhatikan firman Allah ini, saudara. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Sadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, saudara. Tahu apa Allah katakan dalam ayat ini, saudara? Allah nyatakan la tahinu, orang beriman, orang Islam, la tahinu, jangan kau merasa lemah, jangan kau merasa tidak berdaya, jangan kau merasa tidak kuasa, tidak kuat, fitqa'il qom, di dalam mengejar dan menghadapi musuh-musuhmu, jangan, Allah larang, jangan merasa lemah, jangan merasa enggak berdaya. Terus Allah kasih rahasia kepada kita. Allah bongkar rahasia musuh, saudara. Apa kata Allah? In takunu ta'lamun. Jika kamu merasa sakit saat melawan musuh, fa innahum. Sesungguhnya musuh-musuhmu itu, ya'lamuna kama ta'lamun. Sakit juga seperti sakitnya kamu. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bahkan kamu masih punya harapan dapat ridho Allah, dapat surga Allah. Ini yang mereka enggak punya harapan, saudara. Allah kasih tahu kita, kalau kita sakit lawan musuh, musuh lebih sakit dari kita, saudara. Kita pusing, musuh lebih pusing. Kita pusing mikir musuh, musuh lebih pusing lagi. Kadang-kadang kita bergetar, sedikit takut lawan musuh, musuh lebih takut dari kita, saudara. Sampai terkencing-kencing. Percaya gak? Ya. Percaya gak? Ya. Jadi kenapa kita mesti takut lawan musuh? Saudara, wah Habib, musuh kan bisa nyulik kita, ya? Kan kita bisa nyulik musuh juga. Habib, musuh bisa melukai kita, kita juga bisa melukai musuh. Habib, musuh bisa bunuh kita bisa bunuh musuh. Betul?